Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Aksa. Pada kesempatan ini saya masih akan membahas mengenai pembagian iklim. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai iklim matahari. Sekarang kita akan membahas mengenai iklim Junghun. Iklim Junghun ini dikemukakan oleh Franz Wilhelm Junghun. Dia adalah seorang doktor, seorang botanikus, seorang geolog yang berkebangsaan Jerman. Junghun membagi iklim berdasarkan elevasi atau ketinggian suatu tempat. Jadi ketika terjadi kenaikan suatu tempat sebesar 100 meter, maka akan terjadi penurunan suhu sekitar 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Penurunan suhu ini disebut sebagai gradien temperatur vertikal atau lapse rate, tulisannya lapse rate. Lapse rate ini adalah penurunan suhu sekitar 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius ketika terjadi kenaikan tempat, kenaikan tinggi sebesar 100 meter. Junghun ini membagi iklim menjadi empat zona. Yang pertama adalah zona panas atau zona tropis, yang kedua zona sedang, yang ketiga zona sejuk, dan yang terakhir adalah zona dingin. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zona panas atau daerah tropis. Ini ketinggiannya mulai dari 0,0 meter sampai 600 meter dari permukaan laut. Suhunya itu sekitar 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Tanamannya seperti ada padi, ada jagung, ada kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, coklat. Itu adalah jenis-jenis tumbuhan yang bisa hidup di daerah yang cukup panas. Kemudian yang kedua adalah daerah sedang atau zona sedang. Itu ketinggian tempatnya dari 600 meter sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Suhunya itu sekitar 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Tanamannya seperti padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan jenis sayur-sayuran. Padi termasuk termasuk di zona ini karena padi bisa bertahan di daerah yang panas, bisa juga bertahan di daerah yang sedang, yang suhunya tidak terlalu panas, bisa juga di suhunya yang panas seperti itu. Kemudian yang ketiga, daerah sejuk. Ketinggiannya itu sekitar 1.500 meter sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Suhunya 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Tanamannya seperti teh, kopi, kina, sayur-sayuran, dan pinus. Itu adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang sejuk atau daerah yang cukup dingin ya. Kemudian yang terakhir adalah daerah dingin. Daerah dingin ini ketinggian tepatnya di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Suhunya itu 11,1 derajat Celcius sampai 6,2 derajat Celcius. Jenis tumbuhan yang bisa tumbuh di daerah ini hanya jenis-jenis lumut. Sudah tidak ada lagi tumbuhan budidaya karena misalnya seperti sayur-sayuran, padi, kopi itu sudah tidak mampu bertahan lagi di daerah yang sedingin ini. Jadi yang tumbuh itu hanya tumbuh-tumbuhan jenis-jenis lumut dan tumbuh-tumbuhan yang bisa bertahan di daerah dingin seperti itu. Mungkin itu saja pembahasannya mengenai iklim Junghun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe channel ini, share video ini ke teman-temannya, like, comment, and aktifkan belnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.